ikan, tapi sekarang hanya 1-2 jam sudah banyak hasil ikan yang didapat. Ini terbukti istri saya 15 menit masuk pasar, keluar sudah di pasar, bukan di laut. Sekarang mungkin sudah lumayan saya bisa beli ikan yang berisi. Kalau dulu itu lebih masih pas-pasan ikan asin ya Pak, sehingga waktu anak saya panggil dia suara banyak meong. Itulah kecintaan saya kepada ikan, dan mudah-mudahan di acara yang luar biasa ini saya mewakili dari bapak dan ibu yang terhormat yang mendapat penghargaan yang agak lebih berat ada di depan sini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IMS atas penghargaan ini. Saya ingin mengucapkan kepada IMS bisa menjadi andalan bangsa Indonesia di masa depan. Dan saya ingin mahasiswa, walaupun saya mendapat penghargaan, jangan pernah meniru saya. Karena kalau ada yang meniru saya, berarti saingan saya bertambah. Demikian, terima kasih.